Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Rabu 14 September 2022, menyebut siap membantu Samin, penjaga sekolah yang tabungannya habis dimakan rayap. Bantuan akan diberikan Gibran untuk mewujudkan keinginan Samin mendaftar haji. Kini Gibran menunggu hasil penghitungan pihak Bank Indonesia terkait uang Samin yang masih bisa diganti. Sungguh sedih hati Samin, seorang penjaga SD Negeri Loji Wetan, Kota Surakarta. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil jerih payahnya selama lebih dari 2 tahun habis dimakan rayap. Samin menyimpan uangnya dalam plastik yang diletakkan di dekat tempat tidurnya. Uang tabungan tersebut sedianya bakal dipakai Samin untuk mendaftar haji. Kini sebagian besar uang yang jumlahnya hampir 50 juta rupiah itu telah menjadi serpihan. Samin pun mendatangi Bank Indonesia perwakilan Surakarta untuk menanyakan apakah uang tersebut dapat diganti atau tidak. Ya, sebenarnya syarat penukaran uang rusak itu karena apapun ya, bisa karena dimakan rayap, bisa karena kebakaran, bisa karena apa istilahnya basah dan sebagainya atau jamuran. Nah, intinya satu, keaslian uangnya. Jadi uangnya kita pastikan itu adalah uang asli. Yang kedua adalah minimal luasan uang yang tersisa itu 2/3. 2/3 ya? Ya, jadi 68% lah secara total ya. Tidak harus berurutan. Bolong sana sini nggak apa-apa, tapi kan kita punya alat ukurnya. Ada yang otomatis yang menggunakan scanning, ada juga tadi yang menggunakan apa istilahnya kotak-kotak tadi, dihitung kotaknya yang masih ada berapa gitu, karena perbandingan itu. Dengan kejadian ini, Samin mengaku pasrah dan mengimbau pada masyarakat untuk menabung di tempat yang semestinya. Ya gitulah, guys. Sudah saya terima dengan lillahi ta'ala, walaupun sedikit ada yang kurang berkenan di hati saya gitu aja. Pelajaran ke depan apa? Pelajaran ke depan, insya Allah ini jadi pengalaman keluarga saya terutama, dan semua pada semua warga Indonesia, jangan menabung di tempat seperti saya akhirnya ya kayak begini. Haji ya, nanti tak bantu ya, tapi ini urusan duit Pak Joko jadi ya sesuai tujuannya menabung, nah, nanti tak bantu.